semenjak masuk SMK sih. Udah mau 1 tahun ya? Iya, udah mau 1 tahun. Kenal dari SD, saling berbagi cerita, melengkapi satu sama lain ya. Iya. Kalau misalnya ada yang kesulitan salah satu, kita bantu. Banyak, benar-benar banyak. Kita mainnya circle-an, solid banget, parah. Sahabat 2-3 orang. Kebetulan saya orangnya mau berteman dengan siapa aja. Semuanya sih saya anggap sahabat lah. Soalnya lagi disusah, dia pada mau datang gitu lah. Gak ninggalin lah. Kasih saya beberapa masukan, cara menanggapi datangnya masalah. Nisa tuh suka ngedengerin curhatan gitu loh. Terus kalau dia ngedengerin tuh apa yang kita harapin tanggapannya itu, dia tanggepinnya kayak gitu. Chelsea itu care banget gitu loh. Jadi tanpa kita ngomong dia pasti udah peka. Pendengar yang baik buat dengerin cerita dia. Kita harus ada di situ. Ya, walaupun ada ngeselinnya dikit ya itu yang bikin solid. Kayak pulang sekolah kita enggak ada duit nih buat naik angkot. Jadinya kita pulang sekolah jalan dari sini ke rumah berdua. Dijuluki sebagai Ipin Ipin. Hari Jumat itu kan kita ada kayak kegiatan pramuka gitu. Kan waktu itu saya bawa pakai baju, cuma baju itu agak pendek. Maksudnya saya nggak pede. Amannya dipinjemin hoodie-nya. Saya mau berterima kasih kepada teman saya karena udah nerima saya apa adanya. Nggak dari materi doang. Pokoknya kalau ada apa-apa, ada temen lah, jangan dikip sendiri semuanya. Terima kasih kepada 3 orang sahabat saya. Saya bersyukur sekali kenal kalian. Dan saya sangat senang sekali kalian ada di hidup saya. Bersyukur banget udah ketemu Chelsea. Iya, bersyukur banget sih di SMK ini ngebantu juga kan sesama kolom pelajaran, sama-sama ngebantu satu sama lain. Terima kasih Arpan sudah menjadi teman yang sangat baik yang saya temui di tahun ini. Terima kasih, arigato gozaimasu, telah menjadi teman saya. Peluk dulu.